Halo guys, jumpa lagi dengan pecinta makanan Nusantara. Kali ini saya akan berbagi resep yaitu minuman es jeruk biji selasih. Ini bisa jadi peluang usaha bagi kita untuk berjualan es jeruk biji selasih karena caranya yang mudah dan praktis. Untuk membuat es jeruk susu selasih antara lain ini susu kental manis, kemudian jeruk, kemudian biji selasih, dan ini adalah gula pasir yang sudah direbus dan menjadi cair. Ini nanti untuk campuran. Cara membuat es jeruk susu selasih jeruk, kemudian kita potong dan kita peras ini dengan menggunakan alat peras. Kemudian kita tambahkan ini es batu. Masukkan es batu ke dalam gelas plastik. Tambahkan ini gula pasir yang sudah direbus dan menjadi cair ke dalam gelas yang sudah kita tambahkan dengan es batu. Kemudian ini tambahkan biji selasih, tambahkan sesuai dengan selera. Kemudian tambahkan dengan susu kental manis. Kemudian jeruk yang sudah kita peras, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah kita tambahkan es, biji selasih, dan susu. Dan ini es jeruk, susu, dan selasih sudah bisa kita sajikan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam pecinta makanan Nusantara.